Hai guys, welcome to Azimah Regional. Kita orang nak pergi ke Kuantan Pahang hari ni. Kita orang nak pergi tengok beberapa tempat yang menarik kat sini. So, guys nak kongsi beberapa tempat yang menarik kat sini termasuk tempat makanan. Kalau korang nak tahu, korang boleh tengok video selepas ni. Tempat ke-10 iaitu Restoran Mabik 2. Di mana Restoran Mabik kedua ni dia menyediakan sajian makanan tengah hari. So kalau korang yang terasa nak makan ikan patin, ikan gulai patin tempoyak, ikan patin paih kat sini dan makanan-makanan tengah hari kat sini, korang jangan risau, harga dia ada dekat setiap tempat tu, dia ada label dia. So korang boleh pilih apa yang korang nak. Tempat ke-9 iaitu Loteng. Loteng ni adalah satu tempat makanan yang wajib korang datang kat sini. Dia kafe dan agak hipster juga. Kat sini harga dia boleh tahan tapi makanan dia sedap-sedap. Dan dekat sini dia ada jual kek juga dan juga pastry. Dia punya portion dia agak medium. Dekat dalam video ni Az ada tunjuk makan-makanan dia. Ada yang butter, ada yang black pepper dan juga spaghetti. Jenis-jenis spaghetti dia, air dia dan air dia yang dekat ni, yang ni sedap. So korang kena try air dia. Yang ke-8 iaitu Yong Tau Fu Terbaik Kuantan. Yong Tau Fu Terbaik Kuantan ni dia buka dari petang sampai ke malam. Jadi yang ni adalah cawangan kedua. Kat sini korang boleh pick apa-apa jenis menu yang korang nak. Sayur ke, dia punya biskit ke dan sebagainya. Dia punya kat sini dia timbang ikut berat. 1 kilo dalam harga RM50. Dekat sini korang boleh ambil 3 jenis. Sup, tom yum dan juga sos. Untuk setiap add-on berlainan kuah dia, korang kena bayar RM5. Dan recommended korang makan sup dekat sini. Sup dia agak nice. Tom yum dia agak spicy sedikit. Tempat ke-7, Lilawadi Restaurant. Di mana Lilawadi Restaurant ni merupakan salah satu sub untuk Kula Kids. Di mana Kula Kids punya menu pun ada dekat sini. Dan dekat sini dia ada western, dia ada tom yum, dia ada... selain daripada itu, korang boleh tengok menu dekat sini. Dia ada senarai harga, yang ni latest. Yang ni dia punya deep fry, chicken, lamb chop, spaghetti. Yang ni pandan kula ni adalah air signature dia. Dan kek-kek Kula Kids kat sini. Dan of course yang ke-6, Kula Kids. Di mana kalau korang nak tapa bawa balik ke KL, korang boleh beli Kula Kids kat sini. Di mana ia tahan 6 jam. Kat sini korang boleh scan dan bayar melalui online boleh, atau korang nak ke kaunter di sini. Recommended untuk mango dia. Dan yang ke-5 adalah Anak Ikan Bakar Petai cawangan ketiga. Di mana kat sini Anak Ikan Bakar memang sedap gila dia punya ikan bakar petai dia yang masak petai dan sebagainya. Harga dia ditimbang dekat sini dan dekat signboard tu korang akan nampak ada harga-harga dia. So korang boleh tengoklah apa yang korang nak dan jenis masakan yang korang boleh masak. Dan Az listkan kat sini dia punya makanan, atau korang boleh tengok dekat blogspot untuk lebih detail. Dan apa yang ada kat sini korang boleh try. Semuanya sedap dan semuanya nice. Tempat yang ke-4, kalau korang datang ke Kuantan, korang mesti berkunjung ke Masjid Negeri Kuantan. Di mana korang boleh solat dekat sini. Dia punya view dekat luar dan dalam dia agak nice. Dekat sini kalau korang datang, korang akan nampak masjid dia sangat besar, sangat bersih. Untuk entrance ke tandas dia dah agak jauh. So dekat sini kalau korang datang, korang kena tengok dekat dalam dia. Sangat besar dan juga sangat cantik. Dan dia punya kipas dia ada banyak ya kat sini. So korang tak terasa panas. Dan kalau solat Jumaat kat sini pun, dia agak luas. Jadi tak perlu risau kalau korang datang lewat ke macam mana. Dan dekat sini dia ada juga signboard tentang sejarah kemasyuran masjid ni. Tempat ke-3, Kuantan Asri.
Di mana kat sini, tak ramai orang tahu, kat sini ada mural. Di mana dekat je dengan Kuala Kids dan juga Masjid dan juga Menara Kuantan. Dekat belakang-belakang kedai ni, korang akan nampak ada lukisan-lukisan yang korang boleh on. Kat sini memang nice gila, lukisan dia cantik-cantik. Nanti korang tengok dekat hujung, Az letak gambar-gambar Az tangkap kat sini. Dan korang kena datang dekat mural ni. Tempat kedua, iaitu Menara Kuantan 118. Menara Kuantan ni, dekat luar ni dia ada laman. Laman-laman ni korang boleh lepak. Dan kalau korang nak masuk dekat Menara Kuantan tu pun boleh juga. Cuma korang kena berbayar lah. Macam Az dengan rakan-rakan masuk dekat Menara Kuantan ni, kita orang ambil combo punya. Dalam RM38 seorang. So dia ada 3 level. Level 1, level 2, level 3. Level 1 dan level 2 lebih kurang je. Cuma level 2 dia ada restoran. Level 3 korang akan nampak dia punya view sekitar Kuantan secara open air lah. Dan dia ada satu level lagi, garden. Cuma kita orang masuk kat sini dia tak buka. Mana kat garden tu korang boleh pakai lock untuk tulis nama dan sebagainya lah. So yang ini adalah top view dia. Kat sini korang nampak nice gila dia punya top view dia. Dan berangin. Kat sini korang boleh nampak lah sekitar Kuantan. Dan berbalik kalau korang naik dekat atas ni. Sangat nice. Of course, tempat yang pertama, Teluk Cempedak. Jadi kalau korang datang dekat sini, korang wajib kena datang Teluk Cempedak. Di mana kat sini dia ada pantai yang dijaga rapi. Dan dekat sini dia banyak fasiliti yang ada. Kedai-kedai sini semua besar-besar. McD, KFC, Subway dan sebagainya. So kat sini korang boleh buat kitchen. Korang boleh pengunjung. Korang boleh kunjung kedai-kedai dekat sekitar sini. Korang boleh lepak-lepak, chill-chill. Dan dekat sini pantai dia pun korang nampak bersih dan cantik gila untuk korang awal. Aku berjanji untuk sehidup dan semati. Takkan ku mungkiri janji padamu duhai kekasih. Saksi demi cinta ini, sepenuh hatiku menyayangi. Kau kan ku sayangi. Telah ku berjanji dan subscribe banyak-banyak ya guys. Thank you. Bye.